Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Dr. Kamarul Isham bin Kamarudin. Sub kepakaran saya adalah dalam bidang Advanced Musculoskeletal Trauma dan juga dalam Limb Reconstructive Surgery. Mana-mana operasi yang kita buat dalam bidang ortopedik ini, bukan saja kita kena perbaiki tulang yang patah, tetapi juga kita perlu memastikan bahawa segala soft tissue ataupun kulit, daripada kulit kepada muscle di sekeliling tempat yang patah itu menjadi baik juga. Bermaksud, selepas kita lakukan pembedahan pada tulang, kita kena pastikan bahawa tidak ada jangkitan kuman pada otot dan juga pada kulit pesakit. Ada dua benda yang akan menjadi masalah pada pesakit ortopedik. Yang pertamanya ialah sakit. So, sekiranya pembedahan itu dilakukan dengan jayanya tetapi pesakit merasa still ada rasa sakit, maka dia akan datang komplain kepada doktor. Itu yang pertama. Yang keduanya, selepas pembedahan, sekiranya ada berlaku sebarang jangkitan kuman, still pesakit akan datang semula kepada ke hospital dan akan komplain akan masalah ini. So ada dua masalah dalam bidang ortopedik ini. Yang pertamanya persistent pain, sakit yang berterusan. Yang keduanya jangkitan kuman. So dalam bidang saya ini adalah penting bagi saya untuk kurangkan sakit pada pesakit selepas pembedahan ortopedik, dan yang keduanya memastikan bahawa tidak ada jangkitan kuman pada tempat yang dibedah.